Ya, tadi ya. Harganya tadi 58 juta. Juta masih bisa nego ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, yang sudah subscribe. Pantau terus channel ini. Semoga konten ini bisa menjadi bahan inspirasi teman-teman yang mau membeli mobil bekas pada umumnya. Nah teman-teman, pada saat ini saya bertamu di showroomnya Pak Haji Nasril ya. Iya, Pak. Pak Haji, kumaha daramang? Baik, baik. Alhamdulillah ya. Sehat terus Pak Ji. Alhamdulillah. Semangat jualan Pak Ji. Yup. Nah teman-teman, di Pak Haji ini banyak mobil yang fast moving. Rata-rata harganya sangat rekomendasi buat teman-teman semua. Pantengin terus channel ini. Yuk kita mulai Pak Ji. Yeah. Nah ini ada mobil apa Pak Haji nih? Ini Stream. Honda Stream 2010 Absolute. Honda Stream Absolute 2010. Transmisi manual matic? Matic. Matic. Pajaknya di bulan 10. Iya, bulan 10. Berplat ganjil, alamatnya daerah selatan ya. Selatan. Oke. Kilometernya? Kilometernya kecil saya. 60-an. 60 ribuan. Tahun 2010 ya, 2010. Stream. Nah, teman-teman, mau tahu harganya? Lagi berapa harga? 210. 210. Masih nego ya, Pak Ji ya? Nego, nego dikit. Bodinya sih bagus nih Pak Ji. Ada PR enggak kira-kira Pak Ji? Enggak ada PR, tinggal pakai. Tinggal pakai ya. Iya. Pak Ji ada paket kredit kira-kira? Kira? Ada paket kredit? Ada pakai kredit, tapi okay. DP 60. DP 60 angsuran? Angsurannya saya enggak lupa. Angsurannya berapa, 5 juta berapa per bulan ini? 5 jutaan. 5 jutaan ya. Ini Honda Stream Absolute tahun 2010 ya teman-teman ya. Mobilnya cakep banget, mewah banget. Tinggal pakai, enggak ada danda. Oke, Pak Haji, kita langsung ke test moving berikutnya. Agya. Ini Agya manual. Nah, ini Pak Haji, merah merona, keren banget nih, fast moping sekali. Agya. Tahun 2000 berapa Agyanya nih? 2015, G manual. Agya G bertransmisi manual tahun 2015. Platnya di bulan 6. SNK-nya bulan Juni panjang ya? Juli panjang. Plat genap ya teman-teman, warna merah manual. Kilometernya berapa Pak Haji? Kilometer 80. Kilometer 80 ribu, masih worth it banget tahun 2015, masih rendah. Harganya berapa Pak Ji? 96 juta. 96 juta 2015 di PG manual. Tahun 2015 teman-teman, masih worth it harganya. Masih bisa nego dong Pak Ji. Bisa nego. Nah, Pak Ji, kalau 90-an dikasih nggak Pak Ji kira-kira buat? Ya, tambah-tambah dikit lah. Tambah-tambah dikit ya. Nah, tuh teman-teman udah saya tawarin tahun 2015 yang tipe G manual warna merah. Mobilnya warna yang favorit banget. Paket kreditnya Pak Ji? Paket kredit. Ada paket kredit yang DP 18 juta. DP 18 juta. Angsuran Pak Ji? Angsurannya 25. Angsuran 2,5. DP 18 juta, angsuran 25. Pak Ji, DP-nya bisa nego dong. Bisa. Nah, tuh teman-teman, DP-nya bisa dinego langsung sama Pak Haji Nasril ya. Iya, Nah, Pak Haji, sebelumnya nih, mohon maaf ada sedikit terlewat. Kira-kira membeli mobil di Pak Haji ini ada benefit tambahan barangkali? Ya, kita ada 1 bulan 2 bulan garansi. Garansi unit 1-2 bulan, mesin atau transmisi bawa aja ke sini ya. Bawa ke sini beli. Dan surat-suratnya pun full lengkap. Terjamin. Terjamin. Keasliannya maupun tidak ada masalah gitu. Betul. Dan juga mungkin BI checking bisa dibantu ya. Bisa, bisa. Bisa dibantu, datang kontrak bisa dibantu ya. Ya, ibaratnya tergantung nanti situasi. Nah, ya leasingnya akan cek sendiri, survei gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Teman-teman, Pak Haji Nasril ini gesit teman-teman. Kalau teman-teman mau kredit, ada sedikit masalah, ngomong di depan ya. Ya. Pasti Pak Haji bantu. Nanti kita cari solusinya. Nah, win-win solusinya pasti ketemu. Nah, Pak Haji, izin nomor teleponnya Pak Haji, mohon di
0812. Oke, 0812. 82. 82. 83. 83. 63. 63. 83. 83. Nah, langsung telepon ke Pak Haji Nasir. Baik, selanjutnya okay. Pak Haji. Iya. Yeah. Grand Max. Pas dulu, dulu, bentar. Ini Grand Max. Minibus. Minibus tahun 2011. Yang 1315. 13. 13 tipe D ya. Untuk Niaga nih. Untuk Niaga. Nah, ini 2011 teman-teman. Tipe D bertransmisi manual warna silver, pajaknya di bulan 6 Juni panjang tahun depan dan berplat ganjil. Untuk alamat SNK daerah UGY, UGY City daerah mana ya? Utara apa? Ini utara. Utara ya. Nah, ini plat SNK utara tapi pemakaiannya daerah Tangerang. Oh iya, ini kilometernya berapa, Ji? 100 ribuan ya. Nah, ini kilometernya 100 ribu. Nah, Pak Haji, ini kondisinya sih masih segar banget ya, Pak Haji. Masih segar. 2011 boleh dijual berapa, Pak Haji? 87. 87 ya, teman-teman ya. Masih worth it. Teman-teman tinggal tawar aja sama Pak Haji. Iya. 2011, ya. Grand Max tipe D. Iya. Yang 1,3 cc. Oke, selanjutnya, Pak Haji. Ini APV. Nah, ini ada APV tipe juga. GL, GX. GX 2010. Nah, APV tipe GX 2010 manual. 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 Plat ganjil, pajaknya di bulan Oktober, alamat SNK daerah Cikupa, Pak. Cikupa ya, daerah Tangerang Kabupaten, teman-teman. Warnanya warna hitam. Waduh. Kilometernya berapa, Ji? Kilometer 180. Kilometer asli. 180 asli. Nah. 2010 masih sangat worth it ya. Iya. Harganya berapa, Ji? Ini 87. 87, sama-sama yang ini ya, Pak ya. Ji ya. Ini 2010, ini 2011. Ya, teman-teman tinggal pilih mobil keluarga yang multifungsi. Kredit berapa kira-kira? Sama, Pak Ji. Paketnya DP 17. DP 17. Angsuran 21. Angsuran 2,1. DP 17, angsuran 2,1 dikali 47 bulan. Nah, teman-teman, recommended ya. Oke, selanjutnya. Cermat. Ah, ini ada merah merona lagi nih, Pak Ji. 11, ini Cermat. Nissan Mart 2011. Iya, udah tipe XS. XS. XS ya, berarti iya, yang udah, aslinya udah digital ya. Digital. Betul. Ini warna merah manual matic. 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 Nah, teman-teman, tahun 2011. Kilometernya? Kilometer 80-an. 80 ribuan. Ya, teman-teman, ini sangat langka, teman-teman. Ya, buruan dah. Kalau harga ya tinggal dibicarakan sama Pak Haji Nasril. Yeah. Tapi kalau ngelihat kondisinya, wah, mobil langka bagus banget ini. Ini plat ganjil, teman-teman. Pajaknya di bulan Mei panjang tahun depan. Udah panjang. Untuk alamat SNK daerah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tipe matic yang tertinggi XS, aslinya pun udah digital. Harganya berapa, Ji? Harga 87. 87. Murah. Sama itu 87, ini 87. Ya, pokoknya 87 juga, teman-teman. Tinggal ditawar aja, Pak Ji ya. Iya. Harganya masih open price, teman-teman. Masih bisa dinego sama Pak Haji Nasir. Bisa kredit, tapi 18 juta. 18 juta juga. Angsuran 21. 15-15 bisa kali, iya. Pak Ji ya. Iya. Nah, tuh, teman-teman, DP 15 juta, angsurannya nggak beda-beda jauh sama yang tadi disebutin ya, Pak Ji ya. Iya. Oke, Pak Haji, selanjutnya. 2013. Nah, teman-teman, ada Suzuki APV 2013 bertransmisi. Iya, manual. Manual, GX, GL? GX. GX juga ini, tahun 2011. 13. 2013, teman-teman. Plat genap, pajaknya panjang banget, Mei tahun depan untuk alamat SNK daerah... Bekasi. Bekasi. Untuk alamat SNK daerah Bekasi kurang lebih bertransmisi manual. Kilometernya berapa, Pak Ji? Berapa? 105 nih. 105. Manual, 2013. Harganya berapa, Pak Ji? 100. 100. 100 juta ya, teman-teman, tipe GX bertransmisi manual tahun 2013. Kondisinya masih bagus, ban-ban masih tebal, bodinya masih kaleng. Nah, teman-teman, pokoknya eksklusif nih, mobilnya bagus. Teman-teman di sini yang cari mobil boxy buat keluarga maupun buat usaha di sini. Pakai APV. Lewat dengan Pak Haji. Dia spesialis rata-rata loh jual Grand Max APV, Grand Max APV rata-rata. Mobil Niaga. Mobil Niaga. Oke, Pak Haji, selanjutnya. Ini. Yaris. Nah, ini ada Yaris tipe? Tipe J, 2000 manual. Tipe J bertransmisi manual tahun 2010. 2010. Yaris tipe J 2010 manual. Platnya genap, teman-teman. Alamat SNK di daerah Tangerang. Kabupaten juga ya. Kabupaten Tangerang. Untuk plat genap, pajaknya di bulan Mei, panjang tahun depan. Warna silver manual nih, teman-teman. Harganya berapa, Ji? Ini harganya 97. 97 juta. Iya. Masih bisa nego ya, Pak Ji ya? Ya, nego. Nah, teman-teman, ini DP 10 nih. DP 10 juta? Iya.
Nah, teman-teman DP 10 juta angsurannya Pak Haji? Angsuran 31. Angsuran 3,1. Masih nego ya untuk angsuran atau DP ya. Nah, Pak Haji udah kasih solusi yang benar-benar worth it banget. Sangat terjangkau sekali. Tinggal teman-teman datang ke sini telepon langsung. Nah, Pak Haji, ini kilometernya berapa, Haji? Kayaknya 80-an kan. Nah, teman-teman, kilometernya asli 80-an 2010 ya. Tipe J manual, jarang-jarang nih. 2010 kondisinya bagus banget nih, Pak Haji. Luar biasa. Teman-teman apresiasi benar-benar, ini mobilnya bagus, teman-teman. Tinggal teman-teman datang ke sini nego langsung sama Pak Haji. Oke, ada lagi, Pak Haji. Honda City tahun 2007 yang IDSI Pak Vitek. IDSI. IDSI, Matic manual. 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 Tahun 2007 manual warna silver IDSI ya. Untuk pajaknya di 23. Bulan 3. Maret tahun depan. Tahun depan. Berplat ganjil daerah Tangerang Kota ya Pak Haji ya. Warna silver. Yeah. Kilometernya berapa Pak Haji? Kilometer 120. Kilometernya 120.000 ya teman-teman. Dua tahun 2007. Berarti mobilnya sangat istimewa. Iya. Yeah. Harganya 85. 85. Nah, teman-teman, harganya 85 masih bisa nego. Honda City IDSI manual tahun 2007 bertransmisi manual. Warna silver kondisinya masih bagus benar menurut saya. Harganya pun masih bisa nego ya, Pak Haji. Ya. Nah, ya teman-teman, apalagi tinggal datang ke Pak Haji. Pak Haji Nasril. Iya. Oke, ada lagi, Pak Haji. Ini X-Trail 2006. Nah, X-Trail dari depan, Jack. Teman-teman ada X-Trail tahun 2006, tipenya ST. Warnanya tentara, serem. Warna tentara. Ganteng nih. Iya. Warna gagah. Ini warna gagah untuk X-Trail ya ini. Iya. Tahun 2006. 2006. Platnya genap, pajak bulan 7 panjang. Iya, panjang. Nah, panjang setahun ya. Enggak usah mikirin pajak. Mikirin belinya aja langsung sama Pak Haji. Kilometernya berapa, Pak Haji? Kilometernya 100 lebih. 100 lebih daerah Tangerang Kota ya. Iya. Haji ini berapa harganya? 90. 90 juta tahun 2006 transmisi otomatis ya teman-teman. Iya. Nah, teman-teman tinggal datang ke sini nego langsung aja ke Pak Haji. Boleh, nanti tinggal telepon. Kalau untuk mobil menurut saya masih sangat ori. Bagus. Ori Pak Haji? Iya. Semuanya ori? Enggak, semuanya memang pasti agak lumayan bagus lah. Nah, ini Pak Haji ini GW apa bukan? Bukan. Bukan asli. Asli. Nah, teman-teman kebanyakan warna-warna yang begini GW. Jarangnya apa? Ganti warna di BPKB-nya GW, tapi ini benar-benar original, fakturnya semua faktur dari semua. Hijau teman-teman, nggak usah khawatir ya. Jadi langsung bayar kalau menurut saya, harga segitu tinggal tawar dikit aja ke Pak Haji. Oke, Pak Haji ada lagi. Panther 2006. Nah, teman-teman. Mobil untuk angkutan barang. Mobil bandel. Paket hemat bandel. Isuzu tiada duanya. Tahun 2007. 2006. 2006. Ini pick up ya teman-teman ya. Berplat genap, alamat SNK, daerah Jakarta, DKI. Nah, pajaknya Januari, teman-teman. Iya. Transmisi manual, warnanya biru navy, teman-teman. Masih bagus, masih worth it lah kalau buat ukuran. Ya, update lah untuk ukuran 2006. Tahun 2006. Mesinnya ada masalah nggak? Nggak, bos tinggal gitu. Pakai. Nggak ada. Aman tinggal ya? Cek di lapangan tadi. Nah, teman-teman tinggal cek bawa mekanik aja ya, langsung ya. Biar enak sama enak. Tapi menurut saya, kondisinya masih sangat istimewa. Nggak ada yang karatan. Nggak ada. Dan tinggal. Juga di bak-baknya ya, masih bagus. Minus-minus sedikit lah. Wow, ini benar-benar nih. Istimewa banget. Istimewir. Harganya berapa, Pak Haji? 58 juta. Nah, murah 58 banget. Juta. Murah banget dong. Masih bisa nego dong. Iya, oli. Ini mesinnya yang cukup bagus. Kemudian agak hemat BBM solar kan. Betul. Operasional cukup. Kalau untuk niaga ya cukup menguntungkan ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau buat niaga atau buat usaha pebisnis, cocok nih buat teman-teman, mobilnya kuat ya Pak Haji ya. Mesinnya masih aman, nggak ada masalah, kaki-kaki juga aman, bak-baknya semua aman, nggak ada yang kropos, nggak ada yang karatan, nggak ada yang penyok-penyok. Kalau minor-minor dikit wajar, namanya mobil angkutan ya Pak Haji ya. Harganya tadi 58 juta masih bisa nego ya. Oke, tuh. Oke, selanjutnya Pak Haji. Pick up 2014 ACPS. Nah, untuk teman-teman yang mau cari pick up, kita ada lagi nih. Grand Max pick up yang 1300 apa ya, 1500? 15 ACPS. Nah, teman-teman ACPS banyak permintaan yang 15 ACPS. Ini dia mobilnya. Yang cukup untuk tidak sakit. Betul. Tidak berkeringat bawa mobilnya. Betul. Ada AC-nya udah Porsche Ring. 1500 ACPS tahun 2000? 2014. 2014. Ya. Platnya ganjil daerah Barat. Barat, Jakarta Barat. Nah, daerah Jakarta Barat. Pajaknya di bulan Oktober.
teman-teman, warnanya hitam, bak-baknya pun masih bagus, ya. Yang tipe standar punya, bukan ya. Yang three-way ya. Iya. Body-body semua masih bagus, nggak ada yang pengok, masih aja. Bagus. Ban-ban pun masih tebal. Harganya berapa, Pak Haji? Ini 87. 87. Kilometernya? Ya. Kilometernya 100 lebih. 100 lebih. Worth ya. It lah ya. Wajar. Karena buat ukuran mobil ya. Angkutan. Tahun 2014, 87, yang ACPS. Bukan yang 1300 loh. Ya. Ini yang 1500cc. Pokoknya yang bawa mobil manja jadinya. Betul. Nah. Jadi teman-teman. Ada AC-nya. Enak, biar ngirim kemana-mana pun nggak capek, nggak kecapean. Nah, ini mobil recommended, teman-teman tinggal datang aja test drive, langsung nawar-menawar sama Pak Haji. Ya. Saya tutup mata, pokoknya nggak ikut campur, langsung ke Pak Haji. Ya. Ada lagi, Pak Haji? Ya, itu aja baru. Nah. Ya. Nah, itu ya teman-teman, berikut yang tadi telah diuraikan. Semoga konten ini bisa menjadikan teman-teman tolak ukur, bahan pertimbangan, referensi, maupun yang mau cari kendaraan bisa langsung telepon Pak Haji Nasril. Insya Allah nomor teleponnya online 24 jam, Pak Haji ya. Nah, Pak Haji ada yang mau diomongin barangkali? Ya, kita memberikan pelayanan terbaik. Oke. Okay. Kemudian kalau kita mau udah menjual, bukan berarti kita lepas kunci. Okay. Kita akan selalu membantu apa kendala di lapangan nanti. Nah, Pak Haji ini after service-nya tetap dijaga ya, teman-teman. Memberikan pelayanan yang terbaik. Apa yang dibutuhkan sama customer-customer semua. Ya. Oke, Pak Haji ada lagi? Itu aja sementara. Oke. Nah, teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto dengan Pak Haji Nasril mengucapkan mohon dimaklumi kalau ada kesalahan dari segi kata-kata maupun dari segi penampilan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton.